Yang baik tuh. Weh, nih musuh ayo weh lu, eh. Amin. Mereka shot.
Adu penalti. Oh ya, untuk pemain Persasi Mulia di pojok sebelah sana ya, kita nggak bisa ke sana karena tempatnya udah penuh. Kita tidak memungkinkan untuk pindah-pindah ya. Ini juga desak-desakan dari belakang. Yo, juara. Masuk tangis lagi juara. Juara sekian wajib maksudnya mah. Itu kan mesti gol. Pisang yang mendik ini. Pisang. Tanduri jaya resmi. Penalti akan dimulai ya. Yang pertama nendang pemain dari Persa Sri Mulia. Padahal tadi di babak pertama Persa Sri Mulia dapat dia penalti. Sahar Ginanjar dari kesebelasan sumber tani akan menghadang. Dan kita lihat ini dia, ada Maman. Menggeberan. Dia akan menendang. Iya, geberan, kuat. Maman, sebentar. Sebelah ini kan sama seperti apa? Dari Persa. Pepen. Maman. Oh iya. Apakah Sahar? Apapun saya ke dalamnya, apakah sebaliknya Maman? Akan menghantar sih dengan Menendang Persa Sri Mulia gagal ya, menendang pertama. Oleh kiper. Ada Aksar Eka, saudara-saudara. Aksar Eka. Pengalaman.
dari sumber banyak mereka nomor Tuan game. Dari sumber tadi
nomor punggung 25 Erwin Ramdhani. Bila kembali ini kami hanya 5 penendang. Ya, 5 penendang. Awas ke Erwin Ramdhani menjadi penendang keempat. Saudara-saudara, hati-hati. Penontonnya ayo Erwin. Antara partai
Persa Srimulya melawan Sumber Tani Group dan dimenangkan oleh Sumber Tani Group melalui adu penalti ya. Oke, untuk sekian dulu. Selamat buat Sumber Tani Group yang masuk ke final ya. Assalamualaikum. Ini foto-foto sama pemain 3-1. Saya juga nggak begitu apa ini siapa? Main tuh berapa tangan loh? Ini kita foto sama pemainnya. Itu sekian dulu. Kalau ada yang tahu ini siapa, terus di kolom komentar ya. Tuh pada minta tanda tangan ya. Wah.